Beginilah kondisi tanggul lumpur Sidoarjo di titik 73 Desa Kedung Bendo, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Material air bercampur lumpur panas mengalir deras. Tanggul yang telah ditinggikan tak mampu menahan derasnya volume lumpur. Akibatnya beberapa rumah warga yang tak berpenghuni semakin tergenang. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo membantah luapan terjadi akibat pengaruh curah hujan. Tanpa hujan pun memang akumulasi luberan lumpur yang berasal dari pusat semburan ini cukup banyak mengarah ke pond tersebut atau titik 73 tersebut, sehingga memang tanpa hujan pun jebolan ini bisa terjadi. Sementara itu kondisi Kali Ketapang mulai mengalami pendangkalan akibat luberan lumpur. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.